بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة Hadirin, حضرين عزنا الله وإياكم kita lanjutkan pelajaran kita pembahasan kitab Asy-Syamail Syamailun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada pertemuan malam hari ini insyaallah taala kita mulai masuk ke bab bab kedua dari kitab ini yaitu bab maja'a fi khatamin nubuwah bab tentang khatam nubuwah tanda kenabian cap kenabian <tuh> yang mana di pa, bab sebelumnya al-imam tirmidhi penulis kitab ini me, membuat bab tentang sifat fisik Nabi SAW. Kita sudah bahas panjang lebar pada dua pertemuan tentang bagaimana sifat fisik Nabi SAW berdasarkan hadis-hadis yang datang, hadis-hadis yang sahih. Dan di bab yang kedua ini, Al-Imam Tirmidhi, Al-Musannif, membawakan bab tentang tanda atau cap kenabian. Yang mana bab ini sebenarnya masih terkait dengan bab sebelumnya, yaitu masalah ciri-ciri atau sifat fisik Nabi SAW. Karena tanda kenabian yang beliau penulis bahas di bab ini berkaitan dengan tanda kenabian yang berupa cap yang ada di tubuh Nabi SAW. Yang itu merupakan tanda kenabian. Yang ada di tubuh Nabi SAW karenanya bab ini masih terikat terkait dengan bab sebelumnya tentang sifat fisik Nabi SAW. Dan cap kenabian ini itu ada terdapat di di punggung Nabi SAW tepatnya di antara di antara ketif di antara ini apa namanya bahu beliau di bagian belakang dan terletaknya itu lebih ke sebelah kiri di belakang dekat bahu kiri Nabi SAW itu itu ada semacam cap tanda kenabian dan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah cap tersebut tanda kenabian yang ada di punggung Nabi Muhammad saw itu sudah ada sejak lahir, atau dia muncul belakangan? Allah taala alam, insya Allah pendapat yang lebih kuat bahwasanya tanda kenabian yang ada di punggung di belakang pundak beliau saw itu itu muncul belakangan. Berdasarkan uh, sebagian riwayat menjelaskan cap tersebut, itu baru ada muncul, ditandakan kepada Nabi SAW pada saat kejadian dada beliau dibelah oleh malaikat. Kira-kira pada saat usia Nabi SAW masih balita, didatangi oleh Jibril, pada saat Nabi, so, Nabi Muhammad SAW masih kecil, kemudian uh, ini kisahnya ma'ruf dalam hadis yang sahih, dada beliau dibelah, kemudian Uh, hati beliau atau jantung beliau dicuci dengan air zam-zam, dibersihkan hati beliau, disucikan, kemudian disitulah ditandakan tanda kenabian itu kepada Nabi SAW. Dan tanda kenabian ini hadirin azanallah wa ayyakum, cap kenabian yang ada di Pundak beliau SAW ini berbentuk uh, sesuatu yang menonjol dari badan beliau sallallahu alaihi wasallam dekat dekat uh, bahu ataupun dakiri beliau dan tanda ini tanda kenabian yang dibundak beliau sallallahu alaihi wasallam ini ini dijelaskan di diceritakan, digambarkan di kitab-kitab terdahulu di Injil, di kitab-kitab agama-agama sebelum Nabi SAW diutus di kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab agama sebelumnya itu ada di, diceritakan masalah tanda tersebut. Karenanya, sebagian orang yang ketika dia mau mencari Nabi SAW, ketika mereka bertemu Nabi SAW, di antara yang mereka periksa itu apa memastikan ini benar Nabi atau tidak, mereka cari itu. Di, pung di punggungnya ada tanda enggak? Karena di kitab-kitab mereka disebutkan ada bahwasanya Nabi terakhir begini-begini sifatnya detail. detail, apalagi dalam Taurat, detail dijelaskan tentang Nabi SAW. Makanya orang Yahudi itu tahu betul tentang Nabi SAW. Mereka tahu betul, ini Nabi terakhir yang akan diutus sebagai penutup risalah, mereka faham betul. Makanya mereka, orang-orang Yahudi itu nunggu di nunggu di kota Madinah. Bahkan mereka tahu bahwasanya Nabi SAW akan tertindas, terusir dari negeri di Mekah, kemudian dia akan pindah ke kota Madinah. Hijrah kota Madinah, mereka tahu. Makanya mereka sudah standby nunggu di Madinah lama mereka ratusan tahun mereka nunggu di situ karena mereka tahu bahwa Nabi terakhir mereka tunggu-tunggu akan datang ke sini akan berjalan ke sini mereka mau beriman. Makanya Allah sebutkan tentang orang-orang uh, ahlul kitab ini ya arifunahu kama ya arifuna abnaahum orang-orang ahlul kitab ini mereka mengenal betul Nabi saw sebagaimana sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kita tahu anak kita, bagaimana ciri-ciri fisik anak kita. Bagaimana sifatnya, anak kita biasanya main di mana. Kita tahu, seperti itulah alul kitab. Tahu betul tentang Nabi SAW. Tapi pada saat Nabi SAW muncul dengan tanda-tanda yang mereka benarkan, tapi mereka tidak mau beriman. Khususnya orang Yahudi. Kenapa? Karena Nabi terakhir yang mereka dambakan, mereka nantikan, ternyata bukan dari Bani Israel, tapi dari bangsa Arab. Itu yang mereka tidak terima. type uh, Al-Imam... Tirmidhi membawakan beberapa hadis dalam bab ini. Ini babnya tidak terlalu panjang. Ada beberapa hadis. Mungkin kalau keburu kita bisa selesaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan bisa selesai jika cukup waktu. Yang pertama, uh, al -imam, al Imam Tirmidhi berkata, Hadatana Abu Raja Qutaybah bin Sa'id Qala hadatana Hatim bin Ismail Anil Ja'ad bin Abdurrahman Qal sami'atul sa'ib بن يزيد يقول: ذهبت بخالتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابن اختي وجع فمسح براسي ودعا لي ببركه وتوضا وتوضا فشربت من وضوئه فقمت خلف ظهره فنظرت الى الخاتم بين كتفيه بين كتفيه فاذا هو مثل زر الحجله Al-Imam Tirmidhi membawakan hadith ini pertama. Hadith dari As-Saib. Saib bin Yazid. radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata. Dahabat bi khalati ila Nabi SAW. Aku dibawa oleh khalati. Tante ku. Khal. Itu kata dalam bahasa Arab. Itu tante dari ibu. Kalau ammah itu tante dari bapak. Aku dibawa oleh ku menghadap Nabi SAW. Pada saat Saib bin Yazid masih kecil. Tantanya ini siapa? Al-Hafid al Ibn Hajar al-Siqalani. Dia mengatakan, aku tidak menemukan siapa ini, tantanya ini namanya siapa. Kata, kata Al-Hafid Ibn Hajar. Kita tahu bersama Al-Hafid Ibn Hajar, ulama hadis besar. Ulama abad ke-8. Ulama hadis besar. Ulama abad ke-9. Al-Hafid Ibn Hajar. Al-Hafid Ibn Hajar punya karya ilmiah dalam ilmu hadis luar biasa banyaknya. Beliau... So, uh, yang mensyarah Sahih Bukhari dengan syarah yang terbaik. Kita kenal dengan namanya Fathul Bari. Itu syarahnya Ibnu Hajar Al Asqalani. Ibnu Hajar ini pakar hadis. Dan dia bilang saya tidak tahu ini tantenya ini siapa namanya. Ibnu Hajar Al Asqalani ini punya kitab namanya Al Isabah fi Sahabah. Kira-kira segini ya. Berapa sekitar kalau enggak salah 12 jilid kalau enggak salah. Di situ dia menyebutkan nama-nama para sahabat lengkap dengan riwayat-riwayat yang terkait dengan sahabat tuh disebutkan semua dipaparkan sama dia banyak sekali dari alif alif sampai ia plus yang sahabat sahabat disebutkan dalam satu jilid khusus nama-nama sahabat perempuan tapi dibilang saya tidak tahu ini tantenya ini siapa saya belum menemukan dia orangnya siapa tapi uh, dalam ilmu hadis ketika Se seorang salah satu perawi yang majhul itu dari, dari kalangan sahabat maka tidak mempengaruhi ke, ke, kualitas hadis tersebut karena sahabat semuanya udul yang merekomendasi para sahabat siapa Allah langsung karenanya ketika ada mata rantai sanat yang tidak ketahui siapa dia tapi di orang tahu ini sahabat cuma disebut tidak disebutkan siapa dia misalnya disebutkan Qala ja, uh, rojul min, min alaihi Nabi SAW. Misalnya perawi menyatakan telah berkata seorang, salah seorang dari sahabat Nabi SAW bagian sekia, demikian dan demikian. Tidak disebutkan ini seorang ini siapa, tapi cuma disebutkan dia sahabat, maka riwayatnya tidak tidak cacat. Kenapa? Karena sahabat semuanya udul. Berbeda kalau di bawah sahabat ada satu orang yang tidak diketahui siapa dia, entah tidak nggak tahu dia siapa dia, nggak atau benar-benar nggak tahu namanya, atau diketahui namanya, tapi tidak diketahui kredibilitasnya. Apakah dia apakah dia dhaif maka hadisnya otomatis jadi lemah. Ya, ini sedikit ada faedah. Uh, kemudian tantenya berkata, "Ya Rasulullah, innabni benar inna ukhti wajib. Sungguhnya ponakanku ini, anak saudariku ini sakit. Ya, dia ada ada lagi sedang sakit. Fama roksi. kemudian saib berkata, Maka Rasulullah SAW mengusap kepalaku. Mengusap kepalaku. Ini di antara adab Nabi, bagaimana lemah lembutnya Nabi kepada orang pergi anak kecil, beliau mengusap kepalanya, ya, ini sakit diusap kepalanya, dan ini adab, adab yang patut untuk kita contoh dari Nabi SAW. Dan ini bagus untuk dipraktekan, khususnya ketika ada yang sakit. Ada yang sakit, kalau kita menjenguk orang sakit, pegang dia. Pegang badannya, dipegang. Ya, kita berusaha uh, ingin menunjukkan kepada kita juga pengen kita mau tahu rasa sakitnya seperti apa, diusap kepalanya, doakan. Ini sangat menggembirakan bagi orang yang sakit. Ini diantara yang Nabi SAW contohkan. Diusap kepala anak ini yang yang lagi sedang sakit ini. Kemudian wada'ali bi barokah, Kemudian saya bercerita waktu masih kecil. Kemudian Nabi SAW mengusap kepalaku, kemudian Nabi SAW mendoakan keberkahan untukku. Doa keberkahan ini maknanya apa hadirin? Doa keberkahan ini maknanya kita mendoakan kebaikan. Kita mendoakan agar orang ini mendapatkan kebaikan dan kebaikannya itu terus tumbuh dan berkembang dan bertambah. Itu makna barokah. Ketika kita mengucap mendoakan barokah, keberkahan bagi seorang, kita mendoakan agar dia mendapatkan kebaikan dan kebaikannya itu menetap, terus berkembang, bertambah. Makanya sering kita kita ucapkan barakallahu fiik. Ini doa bagus. Kita mendoakan keberkahan barakallahu fiik. Allah mabarik. Kita akan melihat sesuatu yang bagus kawan kita miliki, kita ucapkan Allah mabarik, barakallahu fiik. Lihat anaknya yang lucu, Allah mabarik. Ya, biasakan lisan kita menguji Allah SWT. taala kita takjub dengan sesuatu supaya tidak terkena ain. Kemudian disebutkan setelah Nabi SAW, saya menceritakan Nabi mendoakan keberkahan untuk doakan keberkahan saya. Kemudian dalam sahih, dalam riwayat dalam sebuah riwayat dalam Sahih Bukhari dari Juaid bin Abdurrahman dia berkata, aku roa itu Sa'ib bin Yazid ibn Arba'in sinin ibn Arba'in wasitin. Ini kita ntar lanjutin hadis tadi ya. Ini anak menukilkan sebuah hadis riwayat dalam Sahih Bukhari dia bilang, Uh, Ju'aid bin Abdurrahman berkata, aku melihat Sa'ib bin Yazid pada saat dia berumur 94 tahun. Jal dan mu'tadilan, masih kokoh keker sehat badannya. Masih tegap, tidak bungkuk, enggak lemes. Kemudian kata dia, tidaklah kenikmatan yang aku rasakan pada pendengaranku, pada penglihatanku, pada badanku ini kecuali karena doanya Nabi SAW dulu waktu dia masih kecil, dia doakan keberkahan. Makanya dia sampai umur 94 tahun masih seger badannya. Masih kuat, kokoh, tidak bungkuk. Tidak bungkuk. Dan Sa'ib bin Yazid ini adalah sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Madinah. Kota Madinah ya. Uh, kalau yang sahabat yang paling terakhir meninggal itu Tufel namanya sudah kita bahas waktu itu kalau nggak salah di sini. Tapi yang terakhir meninggal di kota Madinah, Sa'ib bin Yazid ini pada saat usia beliau 96. Dia terakhir sahabat yang meninggal di Madinah. Pada saat itu sebagian sahabat sudah keluar meninggalkan kota Madinah untuk berdakwah. Pada pergi ke Kufah, ke Basrah, ke lain sebagainya. Kemudian watawat doa setelah diusap anak ini Sa'ib oleh Rasulullah kemudian didoakan Kemudian Nabi SAW berwuduk. Nabi berwuduk. Kemudian kata Sa'ib, Fasyarib tu min wadu ihi. Lalu aku, wadu, sisa, sisa air wudu. Kata Sa'ib, lalu aku minum dari sisa air wuduk beliau SAW. Dia minum dari sisa air wuduk Nabi SAW. Karena biasanya orang dulu, uh, wuduknya itu enggak bukan di keran biasanya ya biasanya dibawakan wajah itu wadah bejana isi air biasanya wudu di situ biasanya seperti itu terkadang biasanya orang kalau wudhu nah, dan saif ini ketika Nabi Wasallam wudhu dia langsung minum dari sisa wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini diantara bentuk tabarruk bertabarruk dari zat Nabi SAW dan ini dan ini hak dan ini boleh dan ini dibenarkan dalam syariat karena datang dalam banyak hadis datang datang dalam banyak dalil yang membenarkan perilaku tersebut dan ini biasa dilakukan oleh para sahabat. Mereka berusaha mengambil berkah, bertabarruk dari zat Nabi SAW, dari air liur beliau, dari sisa wudhu beliau, dari rambut beliau, dari sisa air minum beliau, dan lain sebagainya. Itu biasa sahabat lakukan. Nabi tidaklah Nabi buang ludah kecuali sahabat rebutan. Kenapa? Karena emang Nabi secara zatnya sudah penuh keberkahan. Dan Nabi SAW tahu itu dan Nabi tidak Nabi membiarkan sahabat melakukan itu karena emang tubuh beliau penuh keberkahan. Bisa Nabi setelah potong rambut kita ceritakan sebelumnya rambut beliau dibagikan kepada sahabat, dibagikan, disimpan. Rambut beliau penuh keberkahan, ya, disimpan sama sahabat bagian rambut Nabi. Ya, mereka me bertabarruk kepada dari zat Nabi saw. Jadi berkah. Kalau bahasa kita ngalap berkah ya. Berarti. Dan hadirin azanallahu wa jalla, bertabaruk yang seperti ini. Ini khusus untuk Nabi saw. Ini kekhususan bagi Nabi saw tidak di, tidak bisa dikiaskan kepada selain Nabi saw tidak bisa. Dan ini uh, disepakati oleh ahlul ilmi, uh, disepakati oleh para ulama 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 yang yang memahami madlul, yang memahami dalil-dalil nas-nas syar'i dan pemahaman yang benar, mereka hanya memahami ini hanya khusus berlaku kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa dikiaskan kepada selainnya. Ada enggak orang yang melakukan hal seperti ini kepada selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada tidak? Banyak, banyak. Uh, mereka berusaha bertabaruk dari zat orang-orang yang dianggap soleh, yang dianggap soleh. Maka itulah itu dalilnya. Kenapa mereka bertabaruk kepada orang yang dianggap soleh? Alasannya ya karena karena dia orang soleh. Jawabannya itu kias yang kias maal farid, kias yang tidak bisa dibenarkan, kiasnya kurang tepat. Kenapa? Bagaimana dia bisa mengkiaskan Nabi SAW dengan manusia lain? Bagaimana? kesolehan Nabi SAW yang ingin disamakan dengan kesolehan manusia selainnya? Tidak akan bisa. Jangankan kepada manusia lain di zaman sekarang. Kepada Abu Bakar pun kita tidak 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 pantas untuk menyandingkan, menyamakan Nabi SAW dengan Abu Bakar. Tidak bisa disamakan. Yang Abu Bakar sedih, tidak bisa disamakan Nabi dengan Abu Bakar. Orang yang orang yang afdolul bashar ba'dal anbiya, manusia terbaik setelah para Nabi. Setelah para Nabi semua nih, Manusia terbaik setelah semua para nabi siapa? Abu Bakar pertama, paling muncul namanya nomor satu Abu Bakar. Tidak bisa kita mengkiaskan Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Tidak bisa. Sehingga Abu Bakar, sehingga tidak, tidak dibenarkan mengambil berkah pada zatnya Abu Bakar sebagaimana kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kesolehan tidak akan bisa sama dibandingkan kesolehan Nabi SAW. Keimanan tidak akan bisa sama dengan keimanan Nabi SAW. Walaupun Abu Bakar orang yang paling besar imannya, paling kuat imannya, tapi tidak akan bisa sama dengan keimanan Nabi SAW. Nabi SAW ber, berbicara langsung dengan Allah. Nabi, Nabi melihat surga, melihat neraka, bertemu, melihat Jibril. Sementara Abu Bakar tidak. Maka tidak bisa disamakan. Lalu bagaimana lagi kita menyamakan orang dengan Rasulullah SAW dengan orang-orang zaman sekarang sehingga diambil berkahannya. Dan juga yang namanya kesolehan itu dalam hati. Dan juga yang namanya uh, rekomendasi kepada seseorang itu, itu tetap akan dilihat akhirnya. Nabi SAW sudah cap kasih stempel Abu Bakar dijamin masuk surga. Nabi yang stempel langsung Abu Bakar fil jannah. Sementara orang-orang yang zaman sekarang kita anggap soleh belum tentu dia akan husnul khotimah. Siapa yang jamin dia husnul khotimah? Gak ada yang jamin. Gak ada yang bisa jamin. Gak ada yang bisa jamin dia masuk surga. Maka tidak tidak pas untuk dikiaskan kepada Nabi S.A.W. Alaihi Wasallam. Uh, para sahabat tabi'in tidak ada satupun diriwayatkan dari mereka mengambil berkah daripada dari badan para sahabat tidak ada. Kenapa? Karena mereka faham hal tersebut hanya berlaku khusus kepada Nabi S.A.W. Alaihi Wasallam. Makanya. Uh, cara seperti ini mengambil berkah kepada selain Nabi SAW dari zatnya ya, bukan keberkahan secara Nabi, keberkahan secara zat maka ini khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada kemarin beberapa waktu lalu waktu Nabi ngisi di Nurim Baru sudah selesai, pas mau pulang, ada orang bapak-bapak dia bawa anaknya baru lahir, masih bayi banget. Dulu lahir baru berapa hari gitu datengin anak ke masjid bawa bayinya minta tolong anak tahnik bayinya kita tahnik yang pakai kurma bilang enggak antum aja enggak enggak apa-apa tolong saat begini enggak enggak antum aja maka ini dibahas oleh para ulama dulu para sahabat ketika ada, -ada bayi mereka lahir dia bawa kepada Nabi SAW minta tahnik kepada Nabi karena mereka mengharapkan berkah dari air liur Nabi SAW Makanya para ulama si khilaf, apakah ini berlaku minta tahnik kepada orang lain orang yang orang dianggap soleh kepada selain Nabi S.A.W. Alaihi Wasallam? Sebagian ulama bilang nggak, nggak berlaku. Itu yang melakukan tuh ayahnya sendiri, langsung ayahnya, nggak perlu nyuruh nyuruh orang lain. Makanya anak anak tolak waktu itu enggak. diminta minta anak enggak. nggak. Antum mandokan sih, anak ajarin caranya. Nabi bilang ke bayinya. Dan juga itu sudah beberapa hari ya, yang, yang sunnahnya itu benar-benar pas baru banget lahir, sehingga yang tahnik itu yang pertama kali masuk ke dalam tubuh bayi itu sunnah Walaupun setelah itu sudah nyusu, sudah apa sudah nggak sudah tidak berlaku sunnah itu. Kadang ada orang yang keyakinan keyakinan seperti itu ya di masyarakat masih tersebar ya. ya orang yang dianggap soleh kiai itu bekas air minumnya bisa jadi rebutan itu. Ya. Baik, Kemudian vakum tu Kemudian kata saya bercerita setelah selesai dia minum air wudhu Nabi. Kemudian dia berdiri di belakang Nabi saw. Ada kemungkinan. Kemungkinan Sa'ib bin Yazid ini berdiri di belakang Nabi SAW karena memang kebetulan dia lagi di posisi itu berputar ke belakang Nabi SAW. Kemungkinan yang kedua, emang dia pengen ngelihat tanda di belakang Uh, tanda kenabian di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia dengar dia Nabi punya tanda di punggungnya, mungkin dia penasaran sehingga dia melihat ke ke arah belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melihat ke punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa ila al-khatam baina katifai. Maka aku pun melihat ada khatam. Ada tanda di antara kedua pundak beliau sallallahu alaihi wasallam dan uh, Ungkapan seperti ini di antara, di antara kedua pundak di antara kedua bahu Tidak mesti maknanya itu di antara pasti tengah-tengah bukan Ya, biasa ungkapan seperti itu di antara kedua bahunya Tapi nggak mesti dia posisinya di tengah Karena dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat Muslim Tegas menyebutkan bahwasanya posisi tanda tersebut tuh dia di di sebelah kiri Dekat bahu kiri Nabi bisa alaihi wasallam. Sebagian ulama menyebutkan kenapa di posisi kiri Sebagian ulama menyebutkan hikmahnya uh, karena supaya dekat dengan jantung beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa mithlu zirril hajalah. Kata Sa'ib menceritakan tanda kenabiannya itu seperti zirril hajalah, seperti telur burung puyuh. Seperti telur burung puyuh. Al hajalah itu burung puyuh. Zir di sini uh, Imam Tirmidzi dalam kitabnya Jami' kitab Jami' Tirmidzi kitab hadis uh, punya Imam Tirmidzi yang lainnya. Beliau menjelaskan azir az di situ maknanya bayi telur. Jadi Sa'ib ini menggambarkan tanda kenabian yang dia lihat di punggung Nabi SAW itu seperti eh, telur burung puyuh dari segi ukurannya. Ukurannya ya, bukan bukan coraknya, bukan warnanya, tapi ukuran yang digambarkan itu seperti telur burung puyuh. Ini dia hadis pertama. ونذكره حدثنا سعيد حدثنا سعيد بن يعقوب الطلقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة hadis ini di, dari sahabat Jabir bin Samurah dia berkata khatam aku melihat khatam tanda tanda kenabian baina ketivi Rasulullah SAW di antara kedua pundak Nabi SAW Ghuddatan. Ghuddah itu hadirin maknanya kalau bahasa kita tuh semacam seperti kelenjar. Yang namanya kelenjar itu ya yes, sesuatu di bawah kulit dan kalau disentuh, disentuh, digoyangkan dengan jari dia gerak. Biasanya kelenjar dalam tubuh manusia seperti itu. Jadi bukan dia sesuatu yang di dalam badan yang dia megang kokoh, keras, kaku, nggak bisa gerak, enggak. Tapi dia kata Al Jabir bin Samurah ini ghuddah. Dia semacam atau seperti kelenjar. Yang kalau dipegang di itu digerakkan di bawah kulit itu dia bisa bergerak. Itu maksudnya ghuddah di sini artinya kelenjar. hamro Ghuddatan hamro seperti kelenjar yang berwarna uh, warnanya merah dalam riwayat ini disebutkan mitlu <bayidotil> hamamah seperti telur al hamamah, burung merpati dalam hadis ini digambarkan seperti telur burung merpati taib hadis ini hadirin azza wa ayyakum. Hadis ini di dalam sanatnya ada seorang perawi bernama Ayub bin Jabir bin Sayyar dan perawi ini dhaif. Dia perawi ini dia dhaif sehingga sanat ini jalur ini jalur yang yang lemah tapi al-Imam Muslim dalam sahihnya, saya Muslim meriwayatkan hadis ini dari jalur lain sama dari Simak juga, Simak bin Harb dari Jabir bin Samurah juga lewat jalur lain. Al Imam Muslim meriwayatkan dengan jalur yang sahih. Ra'aitul khatam 'inda katifihi mithlu al hamama. Aku melihat ada tanda kenabian di di belakang di antara dua pundak Nabi SAW seperti telur bulu telur burung merpati yushbihu jasadahu. Dalam dalam sahih Muslim e, dalam jalur lain disebutkan seperti telur burung merpati yang menyerupai jasad tubuh beliau. Artinya apa? Artinya warna tanda kenabian tersebut yang menonjol seperti telur burung merpati di pundak Nabi SAW itu warnanya sama seperti warna kulit Nabi SAW. Artinya riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwasanya tanda kenabian itu ada warnanya kemerahan, warnanya hitam atau warnanya yang lain itu tidak datang dalam hadis yang sahih. Yang, yang datang dalam hadis riwayat yang sahih seperti riwayat kelima Muslim, tanda kenabian tersebut dia warnanya seperti warna kulit Nabi صلى الله عليه وسلم قررنا هذا اسم حدثنا مصعب حدثنا أبو مصعب المديني قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن أبيه أنعاس بن عمرو أن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة رضي الله تعالى عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشاء ان اقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. من حديث صحيح لم مسلسل الامام احمد. رميثه الانصاريه صراحه صحابيات صحابه wanita dia berkata mungkin di dalam suatu kesempatan lagi posisi lagi rame dia tepat berdiri di samping Nabi di belakang Nabi saw ini Sahabiat ini dia 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 mengatakan apa anu al min la altu, kalau seandainya aku mau kata Sahabiat ini kalau seandainya aku mau mencium tanda kenabian yang ada di belakang pundak Nabi saw karena sering dekatnya aku sama tanda itu maka aku akan lakukan Kata kalau saninya aku mau cium aku cium bisa saking dekatnya dia dengan tanda kenabian itu dia lihat langsung karena dia posisi lagi di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya dia mau cium itu bisa saking dekatnya dia menceritakan apa dia menceritakan uh, sahabat ini di posisi ketika Nabi sallallahu berkata tentang Sa'ad bin Mu'ad pada saat Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia ihtazza li mautih 'arshur rahman Allah berguncang Ke, karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad. Nah, pada saat Nabi SAW menyampaikan itu, riwayat itu, ini rumah kita ini sedang berada di samping Nabi SAW dekat sekali dengan tanda kenabian itu. Dia lihat langsung, kalau seandainya dia mau cium dia bisa katanya. Itu kata sahabiyah ini. Dan hadirin azanallah wa wa'iyakum. Dalam uh, hadis ini menyebutkan tentang bagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang uh, Sa'ad bin Mu'ad pada saat beliau radhiyallahu taala anhu meninggal dunia. Saat bin Mu'ad hadirin, ini di antara bisa dikatakan salah satu manusia dalam Islam ini yang paling besar keberkahannya bagi bagi Islam. Saat bin Mu'adz, sahabat yang luar biasa dari kalangan Ansor. Saat bin Mu'adz ini Islam cuma enam tahun saja usia beliau dalam Islam belum beliau meninggal cuma enam tahun tapi dengan enam tahun Islamnya beliau itu pada saat beliau meninggal bergetar. Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Saat bin Muat ini masuk Islam kira-kira satu tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dia masuk Islam di tangan Musab bin Umair. Ketika itu Nabi belum hijrah. Nabi mengirim Musab untuk berdakwah dan Musab berdakwah ke tokoh-tokoh di antara tokoh Madinah pada saat itu tokoh Ansor, Laus atau Khazrat salah satu itu saat bin Muat ini. Ketika itu umurnya baru 31 tahun hadirin. 31 tahun umurnya. Di, dibacakan Al-Quran oleh Mus'ab, dia langsung dapat hidayah, dia masuk Islam, kemudian dia menyeru kepada kaumnya. Dia pemimpin. Dia pemimpin di kaumnya. Ketika itu dia seru, dia, seru, dia, seru, dia perintahkan kaumnya, Aus atau, atau, Khazrat, setelah itu anda lupa, diperintahkan serukan kepada kaumnya masuk Islam semuanya. Maka semua mengikuti Sa'ad bin Mu'as ini masuk Islam, masuk Islam, dan dia e, karena sebab beliau kaum yang masuk Islam dan dia diselamkan oleh saat uh, diselamkan oleh Mus'ab bin Umair. Saat bin ini luar biasa. Ketika pas mau perang Badar, Nabi sedang mau cari uh, dukungan, support daripada sahabat yang hadir yang nggak seberapa, cuma 300 orang sekitar itu. Nabi pengen ada dukungan dari Ansor. Nabi coba terus coba bagaimana bagaimana baru musyawarah. Nabi tunggu nih Ansor mana suaranya? Saat bin Mu'ath. Ya, singkat cerita dengan ya kata-kata cukup panjang. Intinya dia bilang apa? Wahai Rasulullah, kalau seandainya yang kau ngajak kami masuk ke laut, terus sekarang kami ikut sama engkau masuk ke laut. Jangan kena ajak ke perang. Ya. Subhanallah. Saat bin Mu'ad ini, uh, dia salah satu yang kena panah ketika perang perang Khandaq, perang Ahzab di tahun kelima Hijriah. Jadi perang, 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 pas perang Khandaq, perang Ahzab itu, enggak, perangnya itu enggak secara langsung ya. Karena ada parit, kemudian untuk gundukan -tuk -tuk tanah, jadi perangnya cuma panah-panahan dari jauh. Ya, dan itu berlangsung beberapa hari, Sa'ad bin kena panah di tangannya dia. Dan uh, panah itu mengenai mungkin salah satu uratnya sehingga darahnya terus mengucur. Kemudian dia pulang ya, dirawat oleh Nabi di Masjid Nabawi, dia di tenda, dirawat di situ karena supaya Nabi gampang menemui dia setiap hari. Sampai akhirnya uh, karena lukanya tersebut dia uh, beliau meninggal dunia syahid. Karena bekas panah di perang Ahzab itu, di tahun kelima. Dia masuk Islam setahun sebelum hijrah. Jadi usia beliau dalam Islam cuma 6 tahun saja hadirin. Beliau meninggal di usia 36 tahun. 37 tahun afwan. Tapi bergetar arsy Allah kali dia meninggal dunia. Subhanallah. Saat bin Mu'ad. Dan arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Arsy ini makhluk yang paling besar. Makhluk Allah yang paling besar. Makhluk Allah yang paling luas. Yang paling agung. Arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk yang lebih besar di di lebih besar dari arsh dan arsh itulah atapnya langit dan bumi ini itu arsh Allah subhanahu wa taala makanya Allah menyebutkan mesifati me arsh dalam Al-Qur'an, Al-Quran. arshil al majid arshil azim sifati dengan agung yang besar luar biasa dia makhluk Allah yang paling besar arsh Allah subhanahu wa taala saking besarnya N Nabi saw menggambarkan dalam sebuah hadit uh, Awan dalam hadis disebutkan idza sa'altumullaha fas'alul firdaus fas'aluhul firdaus fa in fa innahu a'la jannah fa innahu awsatul jannah wa 'alaha wa fawqahu 'arsyur rahman. Kalau kalian minta kepada Allah, minta sesuatu kepada Allah, apalagi minta masuk surga, langsung minta kepada Allah agar dimasukkan ke surga firdaus, jangan tanggung-tanggung. Karena surga surga firdaus adalah surga yang paling tengah dan surga yang paling tinggi dan di atasnya adalah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, surga firdaus. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan Masamawatu sab'u wal aradona sab'u Tidaklah tujuh lapis bumi dan tujuh langit ini Fil kursiyi illa kahalqatin ulqiyat fi ardi, bi ardi falatin Tidaklah tujuh lapis bumi dan tujuh lapis langit ini Dibandingkan dengan kursi Itu seperti uh, cincin yang dilempar di tengah padang pasir Wa fadlul arsi alal Alal kursi, kafadli tilkal falati, kafadli tilkal falati alal, al halaqah. Dan perbandingan antara kursi dengan arsh, Allah subhanahu wa ta'ala, seperti cincin tadi dibandingkan dengan barang pasir. jadi arsh ini luas sekali. Jadi dia makhluk yang paling tinggi, yang paling besar, dan Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsh. Allah ulang-ulang tujuh kali dalam Al-Quran, Allah beristiwa di atas arsh. Kita harus sunnah mengimani itu. Istiwa, iya lia Beristiwa dengan istiwa yang sesuai dengan ke ke keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ulang-ulang tujuh kali, Allah beristiwa ala wartafa'a, tinggi, di atas ars. Ars, makhluk Allah paling tinggi dan Allah jauh lebih tinggi dari itu. Allah beristiwa di atas ars. Tujuh kali Allah ulang. Allah Allah beristiwa ala ars. Tumastawa al ars. Ar-Rahman. Tumastawa al ars. Ar-Rahman. Fas'al bihi. Khabira. Tumastawa al ars. Ini ayat-ayat yang menyebutkan bahwasanya Allah beristiwa di atas ars ini Allah ulang-ulang sampai tujuh kali dalam dalam Al-Quran dan ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya itu Allah di atas di atas langit dan dalil yang menunjukkan ini hadirin bukan satu dua biji hadirin ribuan yang menunjukkan bahwasanya itu Allah beristiwa di atas ars Allah di atas di atas langit ribuan dalil kita mau coba buka ayat Al-Quran ada ratusan Allah menyebutkan bahwa itu Allah di atas langit. dalam 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 Al-Qur'an Allah menyebutkan tentang perkataan Firaun, qala qala Firaun ya Haman ibn li sarhan la ali ablugha al-asbab asbab as-samaa asbab asbab as samaawat fa ila ilahi Musa wa inni la adunhu kadiba wa hi Haman Firaun berkata wa hi Haman bangunkan aku bangunan yang tinggi yang sangat tinggi supaya aku bisa sampai ke pintu-pintu langit supaya aku bisa tengok Tuhannya Musa karena aku menyangka dia berdusta. Kira-kira Nabi Musa bilang apa ke Firaun di mana Tuhannya? Allah SWT berfirman, Amin tum sama. Apakah engkau merasa aman dari zat yang berada di langit? Yudab birul amra sama. Allah mengatur urusan dari langit. Dalam hadis uh, ketika ditanya jariah, Aina Allah fis sama. Zainab bintu Jahsh ketika menikah dengan Nabi SAW atas perintah Allah Subhanahu Taala dan Allah yang menikahkan mereka langsung tanpa wali. Dia berbangga Zainab. Dibandingkan istri-istri yang lain dia bilang kalian semua istri-istri Nabi yang lain dinikahkan oleh wali-wali kalian. Tapi aku langsung Allah menikahkanku dengan Rasulullah SAW dari atas dari tujuh, tujuh lapis langit. Kata. Irhamu man fil ardi, irhamukum man fis sama. Rahmatilah yang ada di bumi. Maka zat yang ada di langit akan merahmati kalian. Dan dalilnya sangat banyak. Ibnu Qayyim menyebutkan sampai ada 2000 dalil. Baik secara langsung maupun tidak langsung menyebutkan bahwasanya Allah di atas. Dan kita nggak usah, nggak kita jangan jangan eh, ragu untuk menetapkan ini akidah. Ini akidah alusuna, akidah salaf. Datang dalam kitab-kitab salafus soleh dengan sanat lengkap. Jangan kita terus gentar sama uh, goyang akidah ini gara-gara dicap sebagai mujasimah ini musyabihalala. Ini akidah salah yang Allah sebutkan dalam ratusan dalil dan kita yakini itu. Orang nanti bilang, "Oh kalau, kalau takpan Allah di atas begini, mujasimah begini dan begitu." Kita harus faham betul ini, kita harus tahu sejarahnya kenapa ada syubhat seperti itu sehingga menolak sifat-sifat Allah wa ta'ala Karena syubhat-syubhat filsafat syubat filsafat yang sudah terpatri dalam hati dan otak mereka para penolak sifat jadi mereka bikin kaidah dulu nih orang-orang yang menolak sifat Allah subhanahu wa taala jadi mereka punya landasan dulu akal nomor satu Alquran Alquran enggak mereka enggak mengambil hukum dari Alquran dalam akidah enggak dari akal pertama dan mereka bikin dulu nih konsep ketuhanan dengan akal mereka mereka rancang oh Tuhan tuh harus begini dan begitu nggak boleh begini nggak boleh begitu dengan landasan teori dari Aristoteles dan semisalnya ahli filsafat itu. Setelah dia merancang ini konsep ketuhanan begini loh Tuhan tuh seharusnya aturan Tuhan seperti ini. Nah kemudian saat mereka mau terapkan tuh bertentangan dengan banyak sekali ayat dalam Al-Quran sehingga apa? Ayat itu ditolak. Tolak, dipelintir maknanya, dirubah maknanya. Subhanallah. Meratusan ayat semua ditolak, semua diperubah maknanya untuk mengikuti apa yang ada di otak antum. Kenapa enggak otak antum yang dirubah mengikuti Al-Quran? Enggak kak? Ini kita jangan jangan gentar dikatakan oh, ini mujassimah dan la ini akidah salafus saleh. Kitab-kitabnya ada. Begini akidahnya para ahli hadis, begini akidahnya imam yang empat. Seperti itu. Ya Allah taala alam. Jadi kita jalankan dalil-dalil sebagaimana zahirnya. Al-Qur'an Allah turunkan bi 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 Kalau semua ratusan ribuan ayat itu harus dirubah maknanya gara-gara tidak sesuai sama konsep ketuhanan yang mereka buat. Al-Quran ini bukan kitab hidayah hadirin. Kitab teka teki. Kitab penuh jebakan. Wallah ta'ala alam. Kemudian hadis berikutnya. Haddathana Ahmad bin Abdah Ababi wa Ali bin Hujar wa ghir wahid qalu haddathana Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah Maula قال Jadi Imam Termini menukilkan hadis ini dalam bab ini dan hadis ini sudah disebutkan di di bab sebelumnya. Itu tepatnya di hadis uh, hadis ketujuh hadis dari Ali bin Abi Thalib ketika Ali bin Abi Thalib menggambarkan sifat fisik Nabi SAW disebutkan hadisnya panjang sudah kita bahas Nabi SAW seperti ini kalau jalan seperti ini rambutnya seperti ini begini 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 ada di situ Ali menyebutkan satu kalimat bayna di antara kedua pundak beliau itu ada cap kenabian wah khatamun nabiyin. dan Nabi SAW adalah penutup para nabi ini hadisnya sudah tapi Imam Tirmidhi menukilkan lagi karena ada kata itu. Ali menyebutkan bahwasanya ada tanda kenabian di pundak Nabi Wasallam. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang hadis ke-20 kalau dari buku ini. Ya, kalau di bab ini mungkin ini hadis ke berapa nih? Kelima apa ke-6? Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Asim qala haddatsana Azrah ibn Thabit qala haddatsani الباء بن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال قال لي, رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم قلت ما الخاتم وما الخاتم قال شعرات مجتمعات عمر بن أخطب الأنصاري ثبت أنصار Amr bin Akhtab yang meriwayatkan hadis ini, dia menceritakan, Qala li Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata kepadaku, Ya Aba Zaid, Wahai Aba Zaid, Wahai Aba Zaid. Lihat bagaimana lembutnya Nabi SAW dengan para sahabatnya. Bagaimana sopannya Nabi SAW bermuamalah dengan para sahabatnya. Sampai Nabi SAW memanggil sahabatnya dengan panggilan yang lembut dan penuh kesopanan. Wahai Aba Zaid, dipanggil dengan kunyahnya. Wahai Aba Zaid. Nabi tidak panggil namanya langsung. Ini menunjukkan bagaimana akhlaknya Nabi SAW dalam bermuamalah. Memanggil sahabatnya saja dengan panggilan yang lembut, yang baik. Oke, kalau kayak kita, dia Kita mat mat sini mat, oh, dia, namanya Muhammad mat mat. Nah, itu enggak, lah, itu enggak ada. Nabi SAW seperti itu. Nabi selalu menyebutkan dengan kata-kata yang baik, panggilan kunyahnya disebutkan dengan sopan. Ya Aba Zaid, udnu minni. Wahai Abu, Zaid, ini Amr bin Akhtab, mendekatlah sini. Mendekatlah kepadaku. Famsah zahri. Nabi SAW minta kepada Amr bin Akhtab ini untuk mengusap punggung beliau SAW. Entah apa alasannya ketika itu tidak dijelaskan dalam hadis ini. Yang jelas Nabi memanggil Amr bin Akhtab ini mendekat sini. Wahai Abu Zaid, usap punggungku. فمسحت ظهره uh, sudah isya فمسحت ظهره kemudian aku mengusap punggung beliau sallallahu alaihi wasallam fa waqa'at asabi'i 'ala al-khatam maka jari-jariku kena mengenai tanda kenabian yang ada di punggung beliau sallallahu alaihi wasallam insyaallah kita lanjutkan sedikit ya setelah salat isya كنا كده, كده امتى 8 ان شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد Kita lanjutkan sedikit sisa hadis dari bab ini. Tadi kita masih uh, menjelaskan tentang hadis Abu Zaid Amr bin Akhtab. Uh, Nabi SAW meminta beliau untuk mendekat dan mengusap mengusap punggung beliau. Famasahtu dhahrahu kata Amr bin Akhtab, maka aku pun mengusap punggung Nabi SAW. Diusap. Bawa qa'at asabi'i ala khatam. Maka jari-jariku menyentuh. Mengenai khatam. Tanda kenabian di punggung Nabi SAW. Jadi kemungkinan eh, ketika Amr bin Akhtab ini mengusap punggung Nabi SAW ini dari balik baju. Karena disebutkan dalam uh, riwayat Ahmad dalam musnad dalam riwayat ya, Imam Ahmad di musnad fa ya yadi fi qamisihi kata Amr bin Akhtub berkata maka aku pun memasukkan tanganku di bolak balik baju beliau Nabi SAW. Jadi kemungkinan ketika beliau tuh mengusap dari balik baju, dia masukkan tangan diusap, kemudian tidak sengaja jari beliau menyentuh tanda kenabian di punggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kul tu wamal khutam. Kemudian di, perawi bertanya apa itu khutam? Yang bertanya di sini Ilba bin Ahmar al Yashkuri. Jadi dia yang meriwayatkan ini hadis dari Abu Zaid dari Amr bin Akhtab tadi. Jadi Ilba ini bertanya apa itu khutam? Khutam itu maksudnya apa? كتا... كتا عمر بن اخطب شعرات سمنتر كَتَعَمْرٍ عمر بن اخطب شعرات سمنتر الله قال وما الخاتم؟ ابيتو خاتم؟ قال شعرات مجتمعات sekumpulan bulu, rambut, kata Amr bin Akhtub para ulama menjelaskan apa maksudnya Amr bin Akhtub ini menyebutkan itu sekumpulan bulu karena itu yang dirasakan di ujung jarinya dia ketika memegang itu dan ini tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat lain yang telah kita sebutkan terkait dengan bentuknya tanda kenabian itu jadi bukan maksudnya tanda kenabian itu dia bulu semua, bukan tapi uh, dia sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat lain itu, dia daging yang menonjol. Dia ada tonjolan menonjol di punggung beliau sallallahu warnanya seperti warna kulit besarnya sekitar uh, seperti burung telur burung buyuh atau burung merpati dan di sekitarnya ada ada bulunya. Di sekitarnya ada bulunya dan itu yang dirasakan oleh uh, tangannya Amr bin Akhtub. sehingga beliau ketika ditanya apa itu khatam uh, syarat, mushtami'at itu kumpulan uh, bulu. Kemudian ada faedah di sini terkait sahabat yang mulia ini. Uh, Amr bin Akhtub ini disebutkan dalam uh, Musnad Imam Ahmad dengan uh, sanad yang yang sahih bahwasanya Abu Zaid, Amr bin Akhtub ini dipanggil oleh Nabi S.A.W alaihi sini mendekat kepadaku, tatkala Amr bin mendekat maka Nabi SAW pamah sahabiya ala maka Nabi SAW mengusap dengan tangan beliau mengusap kepala dan jenggotnya Amr bin Akhtub. Sambil usap, kemudian sambil mengusap kepala dan jenggotnya Nabi mendoakan dia. Allahumma jammilhu wa, jam wa adim jamalahu. Ya Allah, Jadikan dia ini cakep, ganteng, indah. Dan awetkan kegantengannya. Itu dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Bahwasanya Amr bin Akhtub ini didoakan oleh Nabi SAW seperti itu. Kemudian, eh, Amr bin Akhtub ini usianya sampai setau, 100 tahun lebih. Panjang umurnya. Sampai 100 tahun lebih usia beliau, di di diriwayatkan wama wama fi ra'sihi wa lihiyatihi bayadun illa nabdun yasir. Umurnya 100 tahun lebih. Enggak ada di jenggotnya maupun di rambutnya uban kecuali hanya sedikit saja. Kecuali sedikit saja. Kemudian munbasitul wajh dan dia punya wajahnya itu masih kencang seperti anak muda, enggak ada keriputnya sama sekali. Padahal umurnya 100 tahun Lebih, gak ada keriputnya Awet, awet muda dia Ganteng sampai umur 100 tahun lebih Dan ini adalah Karena e, Keberkahan dari doa Nabi Sallallahu alaihi wasallam doakan Dan Nabi juga Mendoakan agar Wajah seorang itu Dijadikan bercahaya, berseri-seri Ganteng, cerah Bercahaya, Nabi doakan Bagi siapa? Bagi orang yang mempunyai perhatian khusus terhadap ilmu hadis. Kata Nabi SAW, sami'a fa wa'aha kama SAW, ada beberapa riwayat. Semoga Allah mencerahkan, mengelokkan meng wajah orang yang dia ketika mendengar hadis dariku, mendengar ucapanku, maka dia berusaha menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Jadi ketika orang dia punya punya perhatian khusus terhadap ilmu hadis, maka dia mendapatkan bagian dari doa Nabi SAW diberikan keelokan dari tampangnya. Makanya Sufyan ibnu Uyainah berkata, "Ma min ahadin yatlubul haditha illa fi Tidak ada seorang pun yang dia menuntut ilmu hadis kecuali tampak itu dalam wajahnya dia. Kemudian hadis berikutnya hadis 21 Haddatsana Nah, ini kisahnya cukup menarik ya, kisah tentang uh, Salman al-Farisi. Uh, Hadisnya cukup panjang, tapi anak anak skip aja bacanya sambil disyarah aja so, supaya, cukup waktunya. Jadi ini hadis yang kedua satu ini dari kitab ini menjelaskan tentang kisahnya Salman al-Farisi. Masih kaitannya sama khotam, tanda kenabian. Salman Al-Farisi, kisahnya ma'ruf, datang dalam banyak riwayat. Bagaimana perjuangan Salman Al-Farisi dalam mencari hidayah. Kisahnya luar biasa. Kisah yang sangat inspiratif sekali. Bagaimana perjuangan beliau Salman dalam mencari hidayah, mencari kebenaran, mencari hak. ditinggalkan orang tuanya yang tadinya dia itu majusi. Dari, dari Persia sana. Dan dia tokohnya orang-orang majusi, bapaknya itu tokoh di situ. Dan dia itu kerjanya dari kecil jaga api yang disembah itu supaya nggak mati. Kemudian dia berpikir berpikir ya, kemudian ber, ber, mulai mencari kebenaran berkelana, ya berjalan sana sini, mengunjungi para ahli ilmu dan lain sebagainya pada rahib-rahib, ya pendeta-pendeta dikunjungi satu per satu terus, dia berusaha mencari kebenaran dan sampai dia itu terus diarahkan ke diarahkan oleh seorang pendeta singkat cerita bahwasanya ke, kamu kalau mau mendapatkan ini kebenaran yang kamu cari tunggu ada seorang nabi dan ini nabi terakhir dia sebentar lagi akan akan muncul tidak lama lagi dia muncul akan muncul di kota ini dia tandanya seperti ini ini dan begitu tandanya ini 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 dijelaskan dan dia sangat menanti nanti ini yang dia dia tunggu tunggu ini nabi terakhir ini dari sekian panjang perjalanannya dia Salman sampai diarahkan bahwasanya akan ada nabi terakhir diutus ciri cirinya begini 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 disebutkan sama pendeta itu sebagaimana tadi kita sebutkan Tanda-tanda kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan lengkap, disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab agama terdahulu disebutkan dan jelas tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ciri-cirinya termasuk juga tanda khotam ini disebutkan tanda khutam. Maka singkat cerita Salman akhirnya dia sampai terjebak jadi budak, diperbudak jadi budaknya orang Yahudi di Madinah, jadi budak akhirnya dia Salman dan dia sabar jadi budak menunggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang kemari Dia mau ke Mekah nggak bisa. Dia tahu Nabi sudah ada di situ terdengar dakwanya. Dia mau pergi ke Mekah nggak bisa karena dia jadi lagi sedang jadi budaknya orang Yahudi nggak bisa. Akhirnya dia sabar menunggu. Ya 13 tahun itu dia nunggu sampai Nabi hijrah datang itu dan dia sangat gembira sekali. Sehingga akhirnya dia berpenantiannya selama ini bertemu dengan Nabi saw. Nah pada saat sudah bertemu dengan Nabi saw ini orang, orang sambut nih Nabi datang hijrah ke Madinah disambut oleh Komansor dengan gembira disambut. Dia senang nih alhamdulillah hari ini Nabi yang ditunggu-tunggu datang juga kesempatan ini. Nah, hera dia sekarang mau membuktikan nih Salman dari tanda-tanda yang disampaikan dari oleh guru-gurunya dia, rahib-rahib itu dia pengen buktikan tanda-tanda yang sudah di di list sama dia oh, ini tandanya dia begini begini begini. Di antaranya apa? Khatamatan. Nah, di antaranya disebutkan bosnya Nabi Nabi terakhir itu disebutkan di kitab-kitab terdahulu Nabi terakhir ini dia di antara ciri-cirinya dia tidak tidak menerima sedekah dia nggak terima sedekah zakat dia nggak terima Nabi saw enggak boleh makan makan sedekah makan zakat nggak boleh Nabi dan ahlul baitnya nggak boleh tapi kalau hadiah Nabi selalu terima kemudian di antara tanda yang disampaikan bosnya ada khotam ada tanda kenabian di punggungnya dan Salman Al-Farisi radhiyallahu ingin membuktikan ingin membuktikan ketiga uh, ciri-ciri tersebut dan pada saat itu dia masih jadi statusnya jadi budak orang Yahudi ketika itu. Lama dia jadi budak menunggu Nabi SAW. Sehingga cerita di hadis ini disebutkan kisah itu. Ketika itu uh, Salman Al-Farisi uh, uh Bureydah, Bureydah, sahabat yang mulia Buraidah radhiyallahu RA, menceritakan, "Ja'a Salman Al-Farisi ila Rasulullah SAW. Hina qadimal Madinah عليها رطب فوضعها بين يديه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان salman datang, Salman al-farisi mendatangi Nabi salam pada saat Nabi baru tiba dari Madinah dengan membawa satu satu wadah rutop kurma. Kemudian dia datang, ya ada, ada para sahabatnya, kemudian diletakkan kurma ini di hadapan Nabi salam. Hidangan tersebut kurma. Kata Nabi ya Salman sudah kenal, sudah kenal sama Nabi baru-baru ya, baru-baru datang. Ya Salman ada Apa ini ya Salman? Nabi nggak nanya apa isinya. Dia tahu itu Nabi. Nabi tahu itu kurma. Tapi nanya ini apaan nih? Kok dikasih? Kata Salman. Salman ingin menguji. Salman ingin ngetes ini tanda-tanda tersebut. Kata Salman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali kawal ashabik. Ini sedekah ya Rasulullah untukmu dan untuk sahabatmu. Faqala Shallallahu Alaihi Wasallam. Irfaha. Kata Nabi sallallahu Alaihi Angkat ini angkat fa inna lana sadaqah karena sungguhnya kami tidak memakan sedekah dalam riwayat disebutkan disuruh sahabatnya makan tapi nabi tidak makan dalam riwayat disebutkan silahkan sahabat makan tapi enggak nabi tidak mengambil kurma tersebut karena apa karena karena itu sedekah ya nabi di antara uh, aturan beliau uh, dari Allah Subhanahu taala nabi tidak boleh memakan sedekah atau harta zakat nggak boleh karena itu kotoran-kotoran dari harta manusia dan Nabi tidak layak untuk memakan tersebut. Makanya ketika dalam hadis sebutkan ketika Nabi berjalan, Nabi melihat ada sebutir kurma di jalan jatuh. Kata Nabi la oh, kalau Kal seandainya aku tidak takut ini kurma itu kurma sedekah, maka aku, aku akan ambil dan aku akan makan kurma itu. Tapi aku takut itu sedekah. Kata Nabi s.a.w. Nah, ini tanda pertama sudah. Salman dapatkan, oh ya dia menolak sedekah betul berarti ini tanda pertama. Kemudian Fajr Amin al Khod besoknya dia datang lagi bimis sama bawa satu wadah isi kurma, isinya rutab. Fawadu ahu bayna yadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka diletakkan lagi di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakohalama hadiah Salman apa ini? Wahai Salman, Salman berkata hadiah tu ini hadiah untuk Muhammad SAW. Rasulullah. Fakohal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di asbahi li ashabihi Nabi berkata kepada para sahabatnya, e, silahkan dihidangkan. Ambil, silahkan. Dipersilahkan sahabatnya untuk makan sama-sama. ilal khatam ala dhahri SAW faa manabihi Sudah tuh dua tanda dia dapatkan Salman. Kemudian Salman muter ke belakang. Ngecek. Pengen lihat tanda di punggung Nabi. Dan dia lihat. Dan dia melihat tanda tersebut di punggung Nabi SAW. faa nabihi. Maka Salman pun beriman kepada Rasulullah s.a.w. setelah, setelah uh, dilihat beliau uh, mendapati tiga ciri-ciri tersebut. Kemudian wakana lil yahud. Kata perawi sini Buraidah, Salman ketika itu masih di bawah menjadi masih milik orang Yahudi Madinah. Masih milik orang Yahudi. Eh, si Yahudi ini ketika Salman mendengar kabar bahwa Nabi sudah sampai di Madinah, dia lagi di atas pohon kurma. Dari pohon kurma dia dengar Nabi datang ke Madinah saking gembiranya dia sampai loncat dari pohon kurma itu. Terus dia saking gembiranya dia bertanya ya seperti, seperti ngangkat suara di depan Yahudi ini. Ditempeleng dia sama Yahudi ini sama Ditampar dia sama Yahudi itu bosnya waktu ketika itu. Kesian Salman ya. Dia sampai diperbudak dia waktu. Padahal dia bukan budak. Tapi dia terjebak akhirnya dalam perbudakan. Kemudian Fashtarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata, wa kata dirham, Maka Nabi SAW ingin menebus Salman ini dengan sekian-sekian dirham. Maka Nabi SAW melakukan mukatabah. Mukatabah itu semacam perjanjian untuk pembebasan budak. ya. Bisa budak dia mukatabah sama bosnya dengan perjanjian sekian-sekian. Mungkin dia cicil harta sekian-sekian sekian dalam jarak rentang waktu sekian. Sampai terpenuhi persyaratan dia dia, dia, bebas dari perbudakan. Dan Nabi SAW e, mengajak melakukan mukatabah untuk membebaskan Salman dari Yahudi ini. Maka dibuat perjanjian sekian e, fiddah, ya perak dan di antara persyaratan mukatabahnya itu si Yahudi ini minta ditanamkan sekian ratus pohon kurma sampai berbuah sampai berbuah dalam riwayat ada yang minta dalam riwayat disebutkan 300 pohon kurma dalam riwayat disebutkan 200 300 ada ada yang menyebutkan 500 tanamkan sekian pohon kurma sampai berbuah baru Salman bebas maka Nabi memotivasi sahabatnya untuk bantu Salman Dan sahabat terus akhirnya berbondong-bondong kasih ee, sambungan e, pohon kurma Apa istilahnya ya, ini stek ya, stek istilahnya ya Nah itu pohon kurma yang sudah di stek itu tinggal tinggal ditanam Itu sahabat yang punya itu pada ngasih ada yang ngasih lima, ada yang ngasih sepuluh dan seterusnya Biar nyampe jumlah ratusan yang diminta itu Karena kalau nan nanam dari benih, ya lama sekali maka semua berbondong-bondong ya, bahu-bahu batu Salman dan Nabi SAW langsung yang tanamkan semua itu. Stek-stek pohon kurma itu, tapi 200 sahabat yang gali-gali semuanya, kumpulkan Nabi yang masukkan satu-satu semua. Kecuali ada satu batang pohon kurma itu yang Umar bin Khattab dalam riwayat ini, Umar yang masukin. Kemudian semua yang Nabi SAW tanam itu bertumbuh hidup dan berbuah di tahun yang sama kecuali satu pohon itu. Kemudian Nabi bertanya, wahai Umar, ada apa dengan pohon ini? Kenapa nggak tumbuh? Kata Umar, ini aku yang nanam ya Rasulullah. Maka Nabi saw angkat lagi itu kemudian ditanam lagi maka dia juga berbuah di tahun yang sama. Sampai akhirnya Salman pun dibebaskan bebas dari perbudakannya. Salman al Farisi radhiyallahu taala anhu. Ya, hadis ini di, disampaikan oleh Imam Tirmidhi karena dalam hadis itu disebutkan tanda kenabian itu yang Salman menjadikan itu sebagai mencari itu sebagai ciri-cirinya dan dia melihat dan benar akhirnya dia beriman kepada Nabi saw benar ini nabi yang dia tunggu-tunggu kemudian yang berikutnya tinggal satu satu hadis dua hadis lagi nih saya pilih, coba haditsana Muhammad bin Bashar kala haditsana Bishr bin Wadah kala haditsana Abu Aqil, ad an Abi Nadrah, qala, sa altu Abu Sa'id al an SAW, nubuh, faqal, atun nah, hadis Abu Sa'id al uh, perawi ini bertanya ya, bertanya ke Abu Sa'id al-Khudri tabi'in tanya wahai Abu Sa'id uh, dia bertanya bagaimana Khotam pada kenabian yang ada di punggung Nabi sallallahu alaihi Kata Abu Sayyid al-Khudri menjawab, ringkas saja. Kana fi dhahrihi bab'atun nashizah. Di punggung beliau, kata Abu Sayyid al-Khudri menggambarkan tentang tanda ke Nabi itu batah atau bid'ah. Yaitu potongan uh, potongan daging nashizah yang dia itu menonjol. Agak tinggi, naik menonjol. Itu uh, penjelasan dari Abu Sayyid al-Khudri. Kemudian terakhir. <tuh> حديث, حديث حدثنا احمد بن مقدام ابو الاشعث العجري البصري قال اخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الاحول عن عبد الله بن شرجس قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من اصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي اريد فالقى الرداء عن ظهره فرايت موضع الخاتم على كتفه مثل الجمع حولها khilan kaannaha thaalil Ati itu Rasulullah sallallahu alaihi ini sahabat yang mulia ini menceritakan uh, itu Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu dia menceritakan aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu Nabi sedang berada di sekumpulan sahabat beliau wa huwa fina, fina sin min ashabihi bersama sebagian sahabat beliau fadurtu kata min khalfihi pada saat Nabi lagi kumpul sama para sahabat yang lagi rame, sahabat ini, Abdullah bin Syarjis ini, dia muter. Dia muter ke belakang punggung Nabi SAW sambil begini-begini. Dia nengok-nengok nih, muter. Dia lagi pengen melihat sesuatu, lagi nyari sesuatu ke belakang punggung Nabi. Maka Nabi lihat nih, tahu nih, oh ini orang, dia tahu nih dia maksudnya mau ngapain dia, mau apa Nabi tahu. Kenapa dia nengok-nengok ke belakang. Maka Nabi pun menurunkan ridaknya. Disebutkan biasa orang dulu tuh pakai pakaian itu e, dua potong kain, izar sama rida. Seperti orang pakai kain kain ihrom. Biasa orang dulu pakai seperti itu. Di bawah disebut dengan izar, kemudian kain yang di atas ini pake, rida disebutnya. Nah rida itu seperti kain ihrom yang, yang kalau kita pakai itu itu kalau mau dibuka diturunin gampang karena dia nggak ada gak ada kancingnya. Jadi Nabi begitu tahu nih orang dia muter pengen lihat itu khotam di punggungnya sama Nabi diturunin sengaja supaya dia <coughs> ngelihat. Kata sahabat ini, Faroai itu mau al khatam ala katifihi jama. Maka aku pun melihat tanda kenabian di pundak Nabi saw mithul jumai. di itu maksudnya gumpalan tangan. Misal Jumat seperti gumpalan tangan. Para ulama menyebutkan sahabat ketika menggambarkan bentuk dari tanda kenabian Nabi SAW di pundaknya itu, itu biasanya langsung mengungkapkan dengan apa yang terlintas di benak mereka. Makanya riwayatnya beragam. Ada yang menyebutkan dia seperti daging yang tumbuh, daging yang menonjol. Ada yang bilang seperti telur burung puyuh. Ada yang bilang seperti telur burung perpati. Di sini dia bilang apa? Seperti gumpalan tangan. Ke riwayat-riwayat ini dipadukan, padukan. Tapi seperti gumpalan tangan ini sepertinya tidak tidak sebesar itu. Tapi hanya saja mungkin ini perahu ini mengungkapkan apa yang terlintas di benaknya menggambarkan besarnya. Atau mungkin dia ngelihat dari jauh nggak terlalu kelihatan jelas. Atau mungkin sama ada bulu-bulu di sekitarnya jadi akan terlihat seperti besar dan seterusnya. Ya, walhasil mereka biasanya mengungkapkan apa yang terlintas di benaknya menggambarkan tentang besarnya itu. Seperti gumpalan tangan. Eh, seperti gumpalan tangan kemudian katanya haulaha khilan di sekelilingnya itu ada tai lalatnya. Sekelilingnya ada ada semacam tai lalat, ka'annaha ta'alil seperti ya tai lalat yang non, yang non, yang nonjol-nonjol seperti ya kalau bahasa kita mungkin kayak kayak kutil yang nonjol gitu. Itu gambaran yang diungkapkan oleh para sahabat ini. Faraja'tu hatta tuhu. kemudian setelah dia melihat itu dia pergi ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata berkata qultu ghafarallahu lak Rasulullah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu wahai Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Walak, demikian juga engkau. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu." Kemudian, faqal al-qaum pada orang-orang uh, pada bertanya nih kepada Abdullah bin Sirjis ini. Astaghfirullah, astaghfar astaghfarta astaghfir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Qadra Allah mati ayatnya. <guluh> mati ayatnya lobet Qadra Allah. <guluh> Kemudian dia, dia tanya, Uh, astaghfarta astaghfarta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar untukmu? Kata dia, "Naam. Qul mu'minin dan, dan dan untuk kalian semua orang mukminin." Ya. Dan kerana disebutkan dalam surat Muhammad itu, uh, Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beristighfar. "Astaghfir lidam bika lil mu'minin wal mu'minat." Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beristighfar. minta minta ampun dan memintakan ampun untuk kaum muslimin dan dan muslimat minta ampun untuk kaum muslimin dan muslimat dan e, semua insya Allah dapat bagian dari doa Nabi SAW. karena Nabi juga mendoakan seluruh kaum muslimin dan muslimat dan mendoakan e, saudara kita sama muslim mendoakan ampunan bagi kaum muslimin dan muslimat ini pahalanya besar sekali hadirin pahalanya besar dalam hadis Sahih disebutkan lil mu'minina wal mu'minat Katab allah, lahu min kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Atau Dalam hadis saya disebutkan barang siapa yang beristighfar, memintakan ampun untuk mu'minin dan mukminat, muslimin dan muslimat, maka Allah akan catatkan baginya dari setiap muslim muslimat satu kebaikan. Bayangin. Kalau kita mengucapkan allah lil al muslimin wal muslimat wal mu'minat, itu setiap person kita doakan, kita-kita doakan ampunan untuk mereka dan ikhlas. Kita doakan ampunan. Walaupun kita nggak tahu nih kaum muslimin, bukan sebagian mungkin kaum muslimin punya salah sama kita. Kita dengan ikhlas mintakan ampun istighfar untuk mereka. Setiap orang kita akan mendapatkan satu pahala. Bayangin, kalau semua kaum muslimin satu miliar, kita dapat pahalanya. Tambahkan lagi al-ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup maupun yang sudah mati. Doakan dengan ikhlas. Kita mintakan ampun sama saudara-saudara kita semua kita mendoakan itu kita akan dapat pahala yang begitu besarnya. Wallah taala alam ya, kalau Allah pas banget ini juga iPad-nya mati lobet. Demikian yang kita bisa kaji di pertemuan malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di bab baru pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan nah, doa Subhanakallah ilaha illa wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.